Satu terpidana mati, Mary Utami, telah menghuni sel isolasi di Lapas Kelas 1 Batu Nusa Kambangan sejak Minggu dini hari kemarin. Perpindahannya ini diikuti dengan penjagaan akses menuju Pulau Nusa Kambangan yang juga diperketat. Mary divonis mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang 2002 lalu lantaran kedapatan membawa 1,1 kg heroin di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, pemerintah juga klaim persiapan jelang eksekusi mati tahap 3 hampir rampung. Meski demikian, hingga kini pemerintah masih bungkam soal kapan eksekusi ini akan dilaksanakan. Yes, betul sekali, Shana. Dan hingga kini pemerintah juga